Musibah datang tanpa diduga-duga. Sejumlah peristiwa kecelakaan dan bencana seringkali memakan korban yang tak sedikit. Di antara berbagai peristiwa atau tragedi di dunia ini, tak jarang melibatkan warga Indonesia di dalamnya. Dan berikut kisah 7 warga negara Indonesia yang terlibat dalam tragedi dunia versi Pangdespot. Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 menjadi tragedi kelam dalam dunia penerbangan internasional. Pesawat penumpang Boeing 777-200ER dengan rute penerbangan Malaysia Beijing hilang kontak setelah 2 jam terbang di sekitar perairan Vietnam pada 8 Maret lalu. Pesawat ini membawa 12 awak kabin dan 227 penumpang yang diantaranya adalah 7 warga negara Indonesia. Mereka adalah Swadaya Ferry Indra, Sugiantono, Heri Indra Swadaya, Siregar Firman Chandra, Tanurisam Indra Surya, Mini Shintiatio, dan Wang Willy Suryanto. Berbagai upaya pencarian pun dilakukan oleh berbagai pihak. Setidaknya 27 negara ikut membantu pencarian. Selain Malaysia, Vietnam juga menurunkan tim untuk membantu menemukan pesawat naas ini. Filipina mengirimkan 3 kapal patroli angkatan laut dan pesawat pengintai. Sejumlah media di China pun memberitakan bahwa pemerintahnya mengerahkan 10 satelit dan mengirimkan 2 kapalnya. Dan Senin malam 24 Maret 2014, pesawat naas ini dinyatakan berakhir di Samudra Hindia sebelah selatan. Pihak Malaysia Airlines pun telah memberitahu keluarga penumpang bahwa 239 penumpang di dalam pesawat, termasuk 7 warga negara Indonesia, diyakini telah tewas. Pada 2014 lalu, sebuah kapal nelayan Portugal tenggelam di lepas pantai Spanyol Utara. Dalam tragedi ini, 2 orang dinyatakan tewas dan 6 lainnya dilaporkan hilang, termasuk 2 warga negara Indonesia. Sementara, 1 dari 9 anggota awak kapal berhasil diselamatkan oleh sebuah kapal nelayan yang berada tak jauh dari lokasi kejadian yang kemudian dibawa ke rumah sakit di kota Adelaide. Diketahui ke-9 awak kapal ini terdiri dari 5 orang berkebangsaan Spanyol, 2 orang berkebangsaan Portugal, dan 2 lainnya merupakan warga negara Indonesia. Upaya pencarian korban hilang termasuk 2 WNI oleh tim penyelamat terus dilakukan. Layanan penyelamatan marinir Spanyol sudah mengerahkan 2 helikopter, 5 kapal, dan sejumlah tim penyelamat untuk mencari tanda-tanda keberadaan awak kapal tersebut. Banjir lumpur menimpa Lembah Bertam Cameron Highlands, Pahang, Malaysia pada 24 Oktober 2013 lalu. Bencana ini mengakibatkan 80 rumah rusak berat dan 20 keluarga warga negara Indonesia menjadi korban. Banjir lumpur ini juga menelan 3 korban jiwa dengan 2 diantaranya adalah warga negara Indonesia yang menjadi TKI di sana. 2 korban tersebut adalah Kasmu dan Jarwati, TKI asal Lamongan, Jawa Timur. Sekitar 300 orang tim SAR dari berbagai instansi termasuk tentara dikerahkan untuk mencari korban banjir lumpur ini. Salah satu WNI yang menjadi korban ditemukan 6 hari kemudian sekitar 2 km dari lokasi bencana. Tragedi ini terjadi akibat dibukanya pintu air empangan Sultan Abu Bakar milik perusahaan listrik negara Malaysia, Tenaga Nasional Berhad, yang hampir meluap akibat hujan turun terus-menerus pada hari kejadian. Insiden penembakan massal saat pemutaran perdana film Batman, The Dark Knight Rises di Aurora, Colorado, Amerika Serikat 20 Juli 2012 lalu mengakibatkan 12 orang tewas dan melukai 59 orang lainnya. Di antara korban tersebut terdapat 3 WNI yang merupakan satu keluarga, suami istri Anggiat M. Sitomayam dan Rita Paulina Silalahi menderita luka akibat terkena serpihan dinding, sedangkan anak mereka, Prodeo, menderita luka tembak di punggung kiri bawah. Pelaku penembakan bernama James Holmes menembaki penonton dengan senjata api jenis AR-15, 1 buah shotgun,
dan 2 buah pistol. Sebelumnya, ia juga sempat melepaskan gas air mata ke dalam gedung bioskop 16th Century sekitar pukul 12:30 dini hari waktu setempat. Setelah melakukan aksinya, Holmes melarikan diri menuju arah parkiran mobil, hingga akhirnya polisi berhasil meringkusnya. Kecelakaan maut menimpa sebuah bis di Genting Highlands, Pahang, Malaysia. Bis naas ini terjatuh ke dalam jurang sedalam 60 meter. Peristiwa ini menelan korban 37 orang tewas, termasuk sopir bis, dan menciderai 16 orang lainnya. Di antara daftar korban terdapat 3 orang warga negara Indonesia, yaitu Suryadi Budiarto yang dirawat di Rumah Sakit Bentong, serta Norfredio Guzman dan Andre Purwadi, keduanya dirawat di Rumah Sakit Selayang. Selain warga lokal WNI, terdapat korban yang berasal dari Bangladesh, India, Thailand, dan Korea. Kecelakaan maut ini terjadi saat bis berpenumpang 53 orang tersebut menuruni jalan curam dari Terminal Puncak Genting Highlands hendak ke perhentian bis pekeliling di Kuala Lumpur. Jembatan kedua Penang yang menghubungkan Batu Kawan dan Batu Maung di Malaysia mendadak ambruk pada 6 Juni 2013 lalu. 3 orang terluka dalam insiden ini. Satu di antaranya adalah warga negara Indonesia yang diketahui bernama Slamet. Sementara 1 orang lagi warga Myanmar dan 1 orang lainnya belum diketahui. Jembatan kedua Penang yang mulai dibangun sejak 2006 ini memang sebuah jembatan yang masih dalam proses rekonstruksi. Proyek jembatan yang menghabiskan dana sebesar 3 miliar ringgit Malaysia atau setara dengan 9,5 triliun rupiah ini diperkirakan akan selesai pada November tahun ini. Namun sayangnya jembatan ini runtuh sebelum selesai. Tragedi runtuhnya World Trade Center 11 September 2001 silam di Amerika Serikat menjadi peristiwa terkelam dalam tragedi internasional. 2 pesawat yang dibajak oleh teroris menabrakkan diri ke menara kembar World Trade Center hingga runtuh. Pada pukul 8.46 pagi, 5 pembajak menabrakkan American Airlines ke menara utara World Trade Center. Dan pada pukul 9.03 pagi, 5 pembajak lainnya menabrakkan United Airlines penerbangan 77 ke menara selatan. Total korban tewas dalam tragedi ini nyaris mencapai 3.000 orang. Korban tersebut tak hanya berasal dari Amerika Serikat, melainkan juga berasal dari 80 negara lainnya termasuk Indonesia. Kebakaran yang terjadi akibat peristiwa ini baru bisa benar-benar dipadamkan sekitar 99 hari setelah kejadian. Petugas pemadam menyatakan, api baru benar-benar padam pada 19 Desember 2001. Menurut hasil penelitian terhadap para korban selamat tragedi WTC ini, hanya ada 20 orang yang berhasil ditarik dari reruntuhan bangunan dalam keadaan selamat. Pemirsa, itulah 7 warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam tragedi dunia versi On The Spot.